Alhamdulillah kita lagi ada di Masjid Jalaram dan ini lagi menuju sholat zuhur. Kalau ditanya boleh nggak sih kamera masuk kayak gini, sekarang sih memang udah agak bebas gitu, cuman ya tetap kayak kemarin aku kena bawi, aku bawa kamera. Tadi lagi baru ngobrol sama Selfie yang kena bawi bawa kamera, tahu dong bawa kamera, tapi nggak kepegang, nggak kepikiran untuk bikin fokusnya sama doa masing-masing. Jadi kayak malah nggak ada vlog yang ada di dalam Masjid Nabawi, pasti ada ya di luar. Terus ini juga kenapa inget ini, karena lagi nunggu sholat zuhur, jadi salah sih. Jadi ya aku pas lihat ya. Oke, kita sholat zuhur dulu ya. Kelakuan santri ngerjain orang tua. Ya Allah ya Rabbi, kita mau ke -2 nih, mohon maaf, tapi kita dari P11. Aku dengan santai nyuruh mereka, apa, ibu-ibu dan bapak-bapak keluar. Maaf ya ibu-ibu bapak-bapak, tuh kan gak ada tulisannya mana -2, mana P11 tuh. Jadi kita tuh gak salah sebenarnya. Gak bisa nih. Oh, benar ini. Pak nyasar, Pak. Kita ke atrium. Atrium Senen. Kita mau ke -2, berhentinya di atrium Senen. Abang, aku nyasar. Kita semua ke P11. Aku suruh turun lagi semuanya. Pas sudah keluar, ini di mana ini? Tour guide aku salah. Tour guide aku ke atrium Senen. Oh, kita kan lagi di jongkok. Ayo keluar. Pas yang mana? Ayo. Nah yang ini, tersangkanya nih. Aku bagi dua, aku pegang pencetan lift. Santri yang mempersilakan santri yang aja. Tapi ini bagian pencetan keluar. Belum dinamakan. Ayo keluar. Oke, saya jaga lift lagi. Belum. Ini kita berdua keluar. Santri akan bertemu dengan seseorang yang, ya bukan seseorang, sebuah yang dia lagi deg-degan banget. Aku akan pensiun menjadi. Tapi cuma saya tuh bener punya saya atau bukan itu aja sih. Dia lagi dibuat karena dari punya dia warna biru dokter. Tiba-tiba Pak Yasin bilang, oh ya warna itu. Dia yang ada kartunya mau uang itu, uangnya nggak ada sih. Wah dia boleh. Jadi bismillah ya. Hari ini Kakak Ubay sehat kak? Ya bentar lagi kita udah mau pulang. Sedih nggak? Tapi mau ketemu sama adik-adik ya di panti ya? Ya kangen ya? Cuk, seneng gak di sini? Seneng lah. Seneng, terus bentar lagi kita pulang Cuk. Kangen ya? Kangen. Dompet istri adalah dompet istri, dompet suami dan dompet istri. Benar itu. Benar. Ada uangnya nggak? Dua hari. Kok hilang? Kartunya ada. Nggak apa-apa udah. Itu kartunya. Ya aku ada omongan kemarin. Ikhlas. Ikhlas. Jadi sebelum kejadian ini, si Arda tuh nyariin uangnya Opa, jadi ada uangnya Opa tuh nyariin gitulah. Terus uangnya hilang dua bulan, nggak apa-apa lah. Kalau hilang itu nih, soalnya ikhlas aja lah. Karena di sini mungkin kita harus melakukan segitu. Aku belum tahu kalau dompet hilang. Besokannya, terus dari om aman kok, ya nggak di dompet kamu, nggak tadi kayak gitu belum nampak. Kerennya dompetnya hilang duitnya deh. Nah kita lagi di Jabal Sur. Ini Jabal Sur. Sudah. Ini gambar. Alhamdulillah hari ini kita lagi di Jabal Rahmah. Dan Jabal Rahmah tuh kayak biasanya orang-orang kalau belum punya jodoh suka pada doa nih di sini. Sekarang di sini kita mau ada tausiah. Kakak Ubay umroh lagi. Mau umrahin siapa? Siapa? Silakan dibentangkan sajadahnya. Pengurus yang bawa sajadah. Bu Anis membelakangi Jabal. Masya Allah, kuat ya kak, semangat ya kak, hebat banget. Pokok mudah-mudahan umroh buat Bu Anisnya mabrur ya nak dan berkah ya. Ucup mau umrohin lagi. Iya, mau umrohin siapa?
adiknya. Adiknya siapa? Putra. Oh, almarhum Putra ya? Yang kecil ya? Yang kemarin baru nggak ada kan ya? Ya udah insya Allah mabrur, putranya juga dengar, udah lihat Ucup dari atas ya. Kangen ya sama adek ya? Iya. Di Putra ya? Ya udah, makasih ya Kak Abah, Kak Ubay, Kak Ucup udah umrohin Bu Ani sama Ade Putra ya. Banyak orang bakar kambing gulai, kambing ayam dan sebagainya. Mama kan keluargaan tempat wisata kalau. Bapak dan Ibu, sebentar lagi Bapak dan Ibu akan memasuki yang namanya Bina Jadi Bina yang baru. Jadi ini adalah ya, ini masih kawasan wisata. Dikatakan bina yang baru, bawa 3 batu, setiap orang yang kena lempar batu sebagaimana daun yang dimakan lebih. Jangan lupa tangga 10 yang di tangga 11, 3 tubuh dengan 7 kerikil. Ketika melempar tubuh pulang yang pertama, bismillah melempar dengan 7 kerikil, berdoa menghadap Ka'bah. Berdoa dulu. Setelah selesai berdoa, 7 kerikil, bismillah melempar. Kemudian berdoa lagi menghadap Ka'bah. Kemudian setelah selesai berdoa melempar tubuh yang itu prakteknya sama tanggal 12. Jadi di kamarnya Kakak Ubay sama Kakak Ucup, tapi Kakak Ubaynya agak sakit, jadi lagi dikompres. Ini lagi Bu Nuri nggak bisa menentukan gelang sendiri dari sekian banyak gelang ini yang dibawain buat teman-teman di panti, terus ada buat pengurus, buat adik-adik. Bu Nuri nggak bisa nih Bu Nuri. Bagus semua. Jadi kemarin ini nih yang sakit, diajak ngomong diem aja. Sekarang ganti yang Kakak Ubay. Tadi udah dikompres ya, Nak? Kata Pak Arif sehati ya, saat ini jangan sakit ya. Sehatinya ceria, sehat ya. Jadi semuanya habis ini kita mau ada mau sholat Jumat dulu. Cuman karena kalau sholat Jumat di sini tuh ramainya Masya Allah. Ramai banget. Jadi Ucup di kamar aja ya. Karena ramai banget. Kita jam 2 mau city tour dan Kakak Ubay walaupun lagi sakit tetap mau ikut ya, Nak. Iya, jadi istirahat dulu. Setelah selesai perang Ahzab ke perang Parit. Kenapa aku gede banget? Ini lagi mau city tour. 22 hari sampai jadi habis itu rencananya mau terus orang-orang yang tidak pernah berangkat umrah tidak bisa ikut beli parah. Bisa umrah bersama betul terus. Kayaknya yang punya vlog bukan Ardian siapa. Dan berapa 1.400 apa Bapak Ibu? Ya udah deh. Ya kalau kita mungkin kendaraan naik. Ya oke, alhamdulillah sudah sampai di Ibu apa. Nah ini kedua kalinya sih. Ternyata aku kesini pas ngeliat tempatnya kayak kok pernah gitu. Jadi ternyata aku udah pernah kesini dan ada apa aja di dalamnya. Pokoknya isi vlognya sama. Padahal dia nggak maaf. Ini selalu mengganggu kalau aku lagi membuat vlog. Bang, kalau di sini ada apa aja? Ada sejarahnya, Ka'bah ini apa, Zamzam. Terus di sini juga kayak penutup Ka'bah gitu ya, Bang? Iya, kiswahnya juga ada gitu. Nanti kita lihat ya, pokoknya. Ikutin aku terus. Ini adalah papanya Tia Airistia. Gimana Om umroh bareng sama Multazam? Ya, alhamdulillah sih. Baik-baik aja. Jadi aku itu ke Motion Kabel 2 kali dan kita jadi belajar, maksudnya jadi kita tahu kayak pilar-pilarnya seperti apa, pintunya, terus cara membuat si kiswah. Abis ini kita pisah ternyata dari rombongan karena kita mau ke Jeddah. Ngapain? Ikut aja tuh, kita mau membeli sesuatu di sana. Jadi kita nggak ikut city tour yang sama rombongan, tapi kita city tour sendiri. Siapa aja yang ikut? Nanti kita lihat orang-orang yang akan ikut city tour nanti ke Jeddah. Kopi Turki aja. Oh, kopi Turki, Mas. Saya juga kopi kopi Turki. Green tea. Ya Allah. Jauh banget. Si anjir, Mas. Beras enak, Mas. Beras si anjir kan sedap. Oh, rame banget pergi sama mereka semua. Kita belum pernah nyobain ini. Ini ya. Aja ini anak kotak ini. Mana sih benar enggak sih bagi? Ini kotak. Kotak tuh gini kotak. Oh,
kita anak kotak sekarang. Pak. Tapi bolehlah nyanyi dikit, Pak Dovir. Belum pernah dengar tantri nyanyi kan, Pak? Dikit-dikit aja lah, live. Ayo dong, nyanyiin dong. Promo. Ih, di Ardiansyah Femri lumayan loh, bagus. Keluarnya nanti taranada, sut-sut gitu. Oke, ladies and gentlemen, please welcome Tantri Kotak with Candu Asmara. Habibi. Beneran Mas? Mas. Dia enggak percaya. Coba nyanyi dikit. Nyanyi. Mau lagu apa? Mau mirip. Astagfirullahalazim. Silat name card. Name card, ID card. Tuh. Tantri Shelinder. Bener Mas. Shelinder. Shelinder lu pikir ke cemata Shelinder. Mas, mau lagu apa? Nggak. Ditolak. Yuk jalan Pak. Captionnya, judulnya ini adalah episode ini Tantri Kotak ditolak. Nyanyi di jedah. Ya. Karena banyak mobil yang ngantri di belakang. Tantri Kotak ditolak nyanyi di jedah. Itu pelajaran buat apa aku tidak boleh sombong ya. Masih di Mekah sendiri. Hah? Masih di Mekah ini. Berarti Tantri Kotak ditolak bernyanyi di Mekah. Yuk. Mulai ya. 1, 2, 3. Habibi. Ini masih berusaha ada yang nyuruh gue nyanyi dong, nyuruh gue nyanyi enggak ada, usini aja. Oke. Kita kolaborasi ya bertiga ya. Okay. Kalau gitu biar kayak anak kekinian nih kan. 1, 2, 3. Lepas. Ayo. 1, 2, 3. Lepaskanlah. Teng. Ikatanmu. Teng. Ting. Biar kamu senang bila berang melupakan aku pelan-pelan saja. Masuk lagu itu. Aku kepala ya. Tasha. Kalau orang Indonesia nggak pernah jauh dari mana? Tolak linu. Ini tolak linu min herbal. Cara minumnya. Gini guys. Emang masih perpanjang kontraknya? Oh enggak, udah ada perpanjang. Saya udah ngapain ya dipromoin ya? Enggak apa-apa. Biar perpanjang, nanti gua kasih channelnya. Nah, terus bagi juga lah, kita kan bisa juga lah. Ada di rumah, yang ada muka gua juga ada kok. Minum. Minumnya enggak bawa. Habis ini mual nih di belakang. Habis ini gua nih. Abang, jelasin kita di mana? Kita di Jeddah, di tempat super grosir. Kalau di Jakarta kayak Lotte Wholesale kali ya? Tapi beda, ini harganya sama. Iya, jadi kita tuh lagi diajak ke Jeddah buat beli parfum buat oleh-oleh lah. Dan ini aku selalu hilaf kalau di sini. Alhamdulillah hari ini hari terakhir kita di Mekah. Sekarang kita lagi pada makan dulu, makan siang. Terus kita langsung menuju ke hotel. Dari situ kita langsung ke Jeddah. Kita kalau istilahnya abang mau buang rel. Dan kondisi agak drop hari ini. Nih lihat anak-anak masih makan. Si kakak Ubay juga agak kurang sehat karena dia lagi halangan. Yeay! Jeddah, kita sekarang udah di Kornis atau Balat. Ini adalah ritual lempar rel di sini. Salah satu semua travel jumlah pasti akan melakukan hal seperti ini. Jadi sebelum ke airport pasti singgah ke sini untuk melempar real. Sekarang kita makan dulu. Ya alhamdulillah sekarang udah sampai di airport juga. Kita mau menuju ke Jakarta. Dan sekarang lagi ada yang sakit nih, kasihan. Kakak Ubay lagi halangan, jadi lagi sakit. Lihat nih. Ya tadi aku udah nyariin makan, Kak. Kakak angkat palanya, Nak. Sakit ya? Kalau yang ini makan mulu nih. Bakso habis. Makan buah, makan. Ya alhamdulillah udah di
Udah di pesawat menuju Jakarta. Udah di jalan, kita belum berangkat. Mestinya berangkatnya jam 00.00, tapi ini udah jam 03.00, tapi belum berangkat juga. Jadi mungkin ada delay aja. Karena tadi gak sempet video waktu di Elbow, karena cepet banget aku banyak bantuin. Iya, banyak ngurusin orang, jadi akhirnya gak pegang vlognya. Tau gak aku duduk di mana? Aku duduk sama ibu dari mana bu tadi? Buton, Buton, Sulawesi Tenggara. Dan lu tau suamiku di mana? Suami lu di situ, mana tuh? Mana nih? Dia jauh banget. Dia jauh. Jadi sampai ketemu nanti di Jakarta ya. Tinggal aja ya, udah ucup. Alhamdulillah kita udah sampai karena kita posisinya di paling ujung belakang, jadi kita keluarnya paling belakangan. Ini kalau di Terminal 3 itu masalahnya cuma satu. Dari gate ke gate itu jauh. Terus dari sini ke ambil bagasi itu jauh. Buat keluar juga jauh. Walaupun dia emang enak banget gitu, maksudnya bagus gitu kan Terminal 3, cuman masalahnya jauh. Masalahnya jauh banget ini. Bu Reno sampai belum salam.